kita akan ambil merah. Lihat ini duaan di pojok masih yang lain. Duaan, oh bener. Warnanya beda. Anu baru ini ke ikan ya pasti ingat sih, oh beda itu. Beda. Cerah banget, cerah. Nah, tuh bener kalau ada yang lain teh yang diusir ya. Ya. Itu di dia teh pada berantem dah ikan teh pada buat tempat. Di sini gak ada yang pasang. Cuman untuk tempatku. Air ya. Oh itu tuh ya, tuh cerah. Ya. Oh, seker dia merannya terbegar. Yaudah saya beli 2 perak tuh, ah ya. Iya. Ngalah-ngalah saya sih soalnya pas ini turun kadang sih lincah ya. Kamu ngambil anu lagi takut nang enggak ngapa ya. Budaya seperti nana balik deh. Seperti nana ada dapat. Heeh, nah, tuh. Kelihatan di sini. Hah? Power yang ngambil nyantan nang lah tuh bisa-bisa nang lain. Heeh. Udah dua sekaligus saya. Ngambilnya ya. Ini keduaan gitu. Anu atau sayurnya yang gede ada kok? Hmm? Sayurnya lebih gede. Enggak ada. Dulu mungkin ya. Udah karatan pisan. Kebak. Susah ya. Itu Pak Ji, koinya bagus Pak Ji itu. Anu hitam itu tuh, oren. Ini hitam oren iya. Ih, keren asli. Ada hal bagus itu dari TV. Nah ini yang kumpai itu ya, sayur, wah keren. Seperti mana kembali ke ya biasanya nyumpur tapi lah mulai nulain datang betina lain diusir lo teman-teman gitu ya oh iya itu incah nunggu musiran nulain musiran nulain betina datang dari mana ini chambernya ini ah saringannya filternya ini? Iya, ininya mah kosong, sih cuma nyaringnya mah itu. Hmm. Biasanya kan kolam mah banyak chamber gede. Iya, gara lu ngalahan sih, pabura-bura tempat itu sih banyak kan yang udah mau pasang deh, cuman tempatnya nggak ada. Enaknya mah ambil ini nanti 30 ekor lah pindahin akuarium nanti kerja dorong satu-satu enggak angkat kan nungguan ada ikan ke situ tapi nggak diusir berarti itu kan sama wah mantap betina. Kalau gampang mah betina perutnya oren kelihatan enggak oh oren nggak berlanjutan kalau dari ekor mah kalau udah gede ikannya susah ngebedain paling enak dari perut yang paling kelihatan mah itu warnanya cerah ya tuh bentuk badan sama perut kalau udah umurnya mah tapi kalau ikan masih apa ya udah kecilan kadang di jantan lagi kayak ada oren-oren padahal bukan. Oh, 36 juga ya? Badannya oren. Kacang. Tapi kalau udah gede mah jelas orennya. Yang jantan nggak ada besar bersih. Yang agak susahnya di yang putih kayak gitu. Beda sama yang putih. Bumbu yomi. Yang putih ini tuh yang gadenya betina semua, jantannya nggak ada. Oh, emang nggak ada satu ada pun? Yang jadi. Semua betina gitu. Harusnya mah ada yang jantan, tapi yang diambil Cikaka waktu itu nah itu jantannya dua putih ke Jakarta nungguin lagi dapat pasangan yang ada putihnya putihnya bisa berpasangan sama gitu ya? Bisa kita indukan yang di atas yang jadi 500 teh jantannya itu indukannya putih sama biru makanya walaupun si indukan di atas biru sama biru si anaknya yang putih ada juga soalnya bawa genetik yang putihnya yang platinum itu baru kedua ya lah itu empatan empatan itu empatan atau yang pasangnya yang mana lagi meratin kalau yang putih diusir
ngelihat yang mana lo yang nggak diurusin sama yang dia berarti diurusin semua mungkin pasangan anak sini sendiri dia nggak ada gimana itu yang diurusin nah, kalau itu nggak diurusin berarti itu pasangan itu ganteng kan gede ganteng yang gede itu warnanya beda warnanya di diem birunya kelihatan di akuarium di sekolah mantenya iya jodohin sekolah karena kalau ngejodohin manual mah kadang suka berantem dulu kan berantem dulu sampai udah ada yang cocok banget kalau berantem dulu pisahin dulu gitu kalau berantem dulu pisahin dulu sebenarnya disatuin juga ujung-ujungnya bisa ngepasang atau nggak pernah ada kasus yang sampai mati kalau dari sepasang maksain kayak gitu tuh cuman ya sobek-sobek kayak kuat kan iya sobek doang nggak sampai mati ya iya mana ya ini disahin langsung dua dapatnya biar gak pindah salah pasangan atau ini nih atau pernah atau enggak ini nggak tahu kalau ini jantan dua-dua jantan ini tapi kayak ada oren-oren gitu di perut padahal jantan kadang ada yang kayak gitu jadi kalau mau ngainin dari perut nggak 100% akurat harus dari semua dari perut bentuk badan. Kalau mau bagusnya mah ya dikasih sikap pot atau apa biar masuk ke pasar tapi takut aja gede nanti ada grup ini bagus nih poinnya nah, ini gede tapi gede lah poinnya panjang. Kebahan sih. Yang udah jelas nih ini sih. Kalau harga masangnya segitu tuh harga petani gitu sebenarnya. Kalau di toko mah mahal. Iya. Yang ukuran 3 cm itu 6.000. Senti jual 5.400. Biasanya 3 sentian, 3 senti setengah di toko 6.000. Kalau ngasih yang takut itu ya susah mencari pasangannya di kolam pasangan yang udah fix aku dari sini ya itu tinggal dibungkus soalnya masih bisa lebih gede lagi itu orangnya udah banyak nih kalau yang udah gede banget masih kelihatannya harus minum kayak rohan ini ya rohan ya cuman ini belum gak ada. Kita nunggu berapa ini ya? 9 cm ya.
sama udah lama di koloni gitu, nggak ngajagaan biasanya nggak gitu. Ini gitu ada jenggol dikit yang dia. Kalau yang koi itu semua betina atau ada yang betina? Nah, dia soalnya kalau ada di jantan satu, nanti mereka teritorial takut yang lain pada sobe. Jadi ada anaknya nanti riset harus nginiin anak lagi. Itu juga soalnya campur dengan kapi, namanya. Kalau satuin sama ikan itu aman? Sama ikan yang lain aman, asal selama nggak terlalu agresif. Kalau disatuin sama lemon gitu kayaknya berani kan? Oh. Sama-sama sih, cuma lemon kan lumayan agresif ya. Agresif lemon. Memang gak ya? Ini kalau sama ikan yang lain kayak gapi, kayak apa ikan Sumatera itu aman. Sama lemon tetra aman. Tapi ikannya jangan lagi jaga telur aja, kalau jaga telur kadang ada agresif. Nama juga binatang ya, naluri binatang. Siapa tuh pagi? Ajenal. Kau cuma terus. Ah, tempatnya ada kendala di tempat di sini. Kalau permainan, nggak susah kalau mau paling pakai rak ya. Rak yang gua ya. Ya, rencananya kalau dua rak lima tingkat, lima tingkat, dua tingkat lagi. Empat tingkat di sini di bawah. Seperti mah lebar ya umumnya? Ya penting ya, lebar ya. Kita pintar gimana dampak volume air ke bawah ya. Kalau dibikin kolam bisa, cuma jadi satu kan. Kalau dibilang ke rumah ya. Kita nggak tahu mau dijadikan ikan, kolam, atau mau ke tanaman. Coba tanaman yang apa, yang kemungkin yang menali sayuran. Oh, yang sebulanan. Jadi panen sebulan kayak hidroponik di kampung ya. Ya. Soalnya kayaknya bisa kalau di yang kayak itu di cetak yang segi ininya 40 cm, tanamannya paling 20 cm. Harus itu. Kalau kita mau enak kalau punya kolamnya kayaknya lagi banyak itu enak. Kalau ini polar semua enaknya begini aja datang semua. Cahin ini ya, supaya kalau jangan di sini tapi nggak mau sayangan sayangan dari kecil ini teh dari kedua kali ini itu ini kau impor kayaknya mah kan lokal itu lokal pasar ya beli lokal biasa nih ya 7.000 gopay beli kan nggak bakal dapat kamu tadi itu misalnya ada lima cuma banjir ya keluar. Ya, kalau yang agak beda ini yang aku anjing terbalik ya tadi ini terbang ngerti. Ini naik ke atas ya, kayak terbang lah. Yang naik ke atas itu ya gitu-gitu. Kan bikin aku airnya di dalam kaca mahal, kaca mahal, meter setengah meter, 96. Ini beli langsung jadi. Belum motongnya, belum remnya ya. Belum motong, anu nanya ada ya seperti itu balasnya boleh itu terus apa